Ya, ketemu lagi bos. Yuh. Dan tentunya selamat siang ya bos. Di video kali ini saya akan mentutorialkan. Tutorialnya apa? Yaitu tentang apa itu retina merah. Retina merah sendiri itu adalah burung yang dimana matanya menyerupai mata merah seperti albino. Nah, yang disebut dengan retina berarti burung tersebut ada silsilah, kemungkinan besar ya, ada silsilah dari albino dan lain sebagainya. Nah, tentunya Anda mungkin penasaran apa itu retina merah, nanti akan saya jelaskan tutorialnya. Tapi sebelumnya silakan di like, share, and subscribe untuk MBRK Official ya bosku. Dan untuk pengguna Facebook silakan dibagikan ke teman-teman jika Anda suka videonya, kalau nggak suka nggak usah bos. Nah, ini sekarang saya akan mentutorialkan yaitu 3 ekor burung anak atau trotol yang retinanya itu merah. Nah, matanya itu mata menyerupai mata merah tapi retina. Artinya retina berarti nanti kan merah gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan dari silsilahnya seperti apa, burung ini dari mana. Nah, nanti akan saya jelaskan ada 3 ekor burung murai batu tersebut. Masih trotol usia kurang lebih 1 bulan lebih sedikit lah. Nah, video ini juga akan saya persembahkan buat bos Dani yang ada di kota mana lupa saya. Nah, nanti bos Dani bisa ini ya videonya. Oh, ini tuh burungnya. Nanti saya live streamingkan menandakan bahwa burung itu ada dan tidak pernah mengada-ngada. Nanti kalau ada yang mau kurang paham tentang retina merah, apa itu retina merah, silakan nanti bisa komen-komen di kolom komentar kayak bos Joko Iswanto, siang bosku randu belatung omah gledek. Nah, cocok, mantap bosku. Ya, nggak lama-lama ya bosku, yuk kita simak apa itu retina merah atau mata merah dari murai batu bosku. Pak Dwi sudah disiapkan burungnya pak. Coba pak, sini pak. Pak Dwi, dibawa ke sini burungnya. Nah, udah saya siapin kandangnya, bosku. Nah, ini untuk burungnya ada 3 ekor ya, Pak? Nah. 3 ekor, bos. Ini adalah retina merah. Nah, coba diambil, Pak. Nanti ketahuan retina merahnya seperti apa. Jadi nanti seperti ini ya, saya jelasin. Jadi biar teman-teman tahu apa itu retina merah. Oke. Nah, ini pejantan ya bos. Ini kalau dilihat dari kesat mata seperti ini tidak terlihat kalau ini burung matanya merah atau retina merah. Nah, nanti kalau di tempat agak gelap itu akan menunjukkan bahwa ini adalah matanya retina merah. Nah, seperti apa cara ngelihatnya? Nah, seperti ini caranya. Jadi, kayak gini ya, bos. Gelap ya pak, taruh sini, taruh sini. Nah, itu masukin juga pak, ada 3 ekor ya. Sekarang saya lihatkan seperti apa burungnya biar nanti kelihatan mata retinanya. Taruh sini pak, masukin sini 3-3-nya ya. Oh, kelihatan ya. Masukin, Pak.
tuh udah kelihatan matanya mencorong ke merah-merahan. Tuh ya, yang tengah tuh liatin. Nah itu matanya retina merah itu seperti itu. Jadi kelopak di tengah-tengah itu warnanya merah tuh. Yang satunya juga liatin tuh. Nah, itu jantan-jantan, yang ini betina. Nah ini betina. Ini juga matanya merah atau retina merah. Nah retina merah sendiri ini silsilahnya biasanya ada keturunan dari induk albino, yang dimana biasanya itu albino keturunannya nanti bukan albino, bisa jadi blorok, bisa jadi retina juga. Nah begitu nanti dia beranak tuh merah mencorong ya, begitu dia beranak keluarlah seperti ini. Nah mencorong tuh. Yang betinanya ini ya bos, biar keluar dulu nanti sorot dari sini. Tuh kan, oh merah tuh. Nah tuh yang disebut dengan retina merah. Oh retina merah tuh. Ini ada 3 ekor, ini betinanya, ini jantan, dan ini juga jantan. Oh, kalau dari jauh kayak gini kelihatan banget bos tuh. Nah, tuh. Oh, no, titik merah semua kan? Jantan sebelah sana, wajar. Yang tengah yang betina. Oh, yang betina juga kelihatan kan, Pak? Tuh. Tuh, kelihatan. Ini video juga saya persembahkan tuh, tiga-tiganya merah semua tuh. Wah, video juga saya persembahkan buat Bos Dani ya. Buat Bos Dani. Ini burungnya ada 3 ekor, yang retina merah, jantan 2, betinanya 1. Oh, iya mencorong banget. Ya itu ya, kalau visilah dari albino, albino biasanya terus keturunannya enggak retina atau enggak mata merah, nanti bisa disilangkan lagi, biasanya akan keluar seperti ini. Nah, trotol yang seperti ini, retinya merah, nanti ke depannya kalau diternak itu anakannya bisa kemungkinan jadi albino, bisa kemungkinan jadi retina merah, jadi blorok, jadi pokoknya antik-antik lah, jadi seperti itu. Tinggal Tuhan lah yang menentukan. Nah seperti itu bosku. Nah mungkin kalau tuh mencorong banget betinanya, udah ketemu. Ya. Oke itu ya bosku, sekilas info mure retina merah. Jika Anda suka dengan video ini silahkan di like, share, and subscribe. Jika tidak suka diabaikan saja ya bosku. Terima kasih, salam sukses selalu, salam kebersamaan MBRK Bos.